Hi, Assalamualaikum, nama korang and welcome back to my YouTube channel. First thing first, untuk konten kali ini aku nak ulas benda ni, kira diecast jugalah. Sebab apa? Sebab aku nak ulas ni first time aku beli diecast yang aku tak biasa beli. Sebelum ni aku beli diecast macam crane apa semua. Aku pernah ada Siku, aku pernah ada Tomica dan aku juga ada collect Hot Wheels. Tapi kali ini aku nak try brand yang baru pula, yang mana kita akan ulas satu produk daripada G-Fence, satu produk daripada Micro Turbo dan satu produk daripada SK Toys. Pada korang yang nak dapat produk ni, boleh check link kat bio, sebab aku rasa produk ni betul-betul berbaloi kepada peminat-peminat diecast terutamanya. So tanpa membuang masa lagi, jom kita teruskan ke segmen seterusnya, ulas mainan. Terlebih dahulu kepada yang baru pertama kali sampai ke channel YouTube aku, jangan lupa klik subscribe dan jangan lupa share video ni. Kepada yang belum tekan button notification, tolong tekan button notification dan terima kasih aku ucapkan. Jom kita teruskan ke segmen seterusnya. So untuk produk pertama kita nak ulas kali ini adalah G-Fence model Garage to Sell. Sebenarnya dia ada varian lain juga, cuma yang ni aku nak ambil yang RWB lah. Tak silap aku dia ada dua lagi brand, aku tak ingat apa. So kat sini kita boleh tengok dia datang dengan drawer. Aku pun tak pasti, aku lupa drawer ni sama ada dia boleh buka ataupun tak. And then dia ada tong drum. Lepas tu dia ada yang ni lah, yang ada car lifter ni punya accessories. Dan dia datang juga dengan beberapa accessories lain. Macam mana, dia ada dua jenis car lifter ni sebenarnya. Satu yang jenis macam ni, dia jack kat atas, and then satu lagi dia pegang kat tengah tu. Yang ni aku dah ada dah, aku beli tak silap aku mini GT punya, agak mahal juga. So yang ni bagi aku dengan harga yang separuh daripada harga mini GT tu, dan aku rasa berbaloi lah. G-Fence ni salah satu option untuk korang nak beli aksesori kereta kalau korang nak create drama. So aku beli yang jenis yang macam ni. First sekali kita ulas dia punya car lifter dulu. Kalau tengok car lifter dia ni, okey, ada detail dekat tepi tu. Aku tak tahu nampak ke tak, dia ada tulis apa dah kat situ. Aku pun tak berapa nak nampak. Dan dia punya lifter ni warna kuning, cuma nampak dia punya paint tu agak scoppy sikit lah, sebab base dia warna hitam. Tapi so far pada pendapat aku, dia punya binaan tu agak steady jugalah, agak kukuh. Kat tepi ni ada Porsche. Aku tak tahu kenapa ada RWB, Porsche, aku tak ada Garf, ada Martini Machine, Martini Racing dekat tepi ni. So benda ni kira macam terpati punya lah. So dia bukan brand-brand tertentu punya car lifter. So korang boleh set car lifter ni sama ada kat atas ataupun kat bawah. So yang tu kena assemble lah. Dia bukan macam korang boleh pilih, okay, aku nak buat naik turun tak. Dia kena assemble and then baru kita boleh hiaskan. So kalau tengok kat sini, aku test yang ni kereta Tomica Mercedes SLS. Memang muat-muat. So memang dia sesuai. Aku tak nak test dengan Hot Wheels, sebab dah ramai orang test dengan Hot Wheels. Okay, yang ni tak silap aku, dia apa nama, Real Top kot. Ni brand Tesco. Dulu Tesco pun buat kereta menarik jugalah, tak macam diecast sekarang. Oh, memang cun-cun lah. Aku tak tahu skala ni betul ke tak. Yang ni aku pun lupa. Aku rasa ni bukan 1/64. Tomica memang dia bagi tahu skala yang dia buat, sebab aku tengok bumbung tu macam sangkut sikit. Dia juga datang dengan drawer. Yang atas ni untuk korang letak tools tu kan. Memang ada. Tengok ada slot yang depan, yang belakang. Biasa orang letak screw kat belakang ni kan. Cuma kat atas ni tak ada. Kalau biasa workshop memang ada lubang kat atas ni. And then dia datang dengan dua drawer yang deep lah sikit kat bawah tu. So semuanya workable. Memang kalau nak buat masa diorama tu, nak buat macam-macam dia tengah digunakan pun, ha, macam tu lah. Boleh tarik satu ataupun dua drawer yang tarik keluar. Lepas tu dia datang dengan tong drum. Tong kelakar juga lah. Tong drum dia dah macam Lego pula. Lepas cabut kan, dia datang dalam 3 pieces. Aku baru pasal. Tapi tak apalah, aku akan display sebagai satu macam tu lah. Aku tak pernah tengok tong drum yang korang boleh buka-buka macam tu. Datang dengan aksesori yang kecil-kecil dalam beg plastik tadi. Salah satu dia ada cone. Dan dia ada
Yang aku tak tahu, aku rasa ni yang kalau mekanik tu nak baring and then kerja bawah kereta tu kan, and then kita ada kajak ni tempat tuil dia tu. So aku yang tak tahu dia bagi CCTV, tak tahu nak letak mana CCTV ni. And then dia datang dengan satu set compressor. Yang ni pula aku lupa dia panggil apa. Macam ni aku orang letak kita korang macam ni, lebih kurang macam tu lah gimmick dia. Then yang ni slide bawah ni, dan mekanik boleh buat kerja. Aku tak ada mekanik dan aku rasa nak beli mekanik dia tu pun macam agak mahal. So aku lebih prefer aksesori macam ni. Kalau korang tanya dari segi aksesori ni dengan aksesori yang mini GT tu, aku lebih suka yang ni lah. So untuk produk yang kedua, kita ada SK Toys. Dia punya nombor siri adalah Y2406 JMC Cairo Wrecker Truck. Skala dia 1/64. So aku sebenarnya mula-mula aku cari Tiny City model, tapi bila aku tengok Tiny City model tu sekarang dah mahal sangat. Cuma kalau korang tahu, hujung minggu ni lebih kurang 20 hingga 21 tu ada event dekat Tropicana Gardens Mall. Dia ada apa orang panggil Malaysia Diecast Expo. Dekat situ ada aku tengok lah lepas, tapi benda tu pun aku tahu lepas aku dah beli benda ni. So dia jual Tiny City Shell tow truck, bukan flatbed. Lebih kurang dalam RM50 sale. Sebab aku tengok macam agak mahal juga. Yang ni harga dia lebih kurang dalam RM40 dekat Lazada. Dengan seller yang sama juga. So bagi aku berbaloi lah kot, antara flatbed yang termurah juga. Bila pegang ni aku rasa macam agak berat. Sebab aku tak ada penimbang, nantilah aku usahakan. So aku tak tahu berat dia berapa. Memang aku rasa benda ni diecast dia memang padu lah kot. So yang ni dia datang dengan aksesori apa orang panggil probe light tu. Ya, aku tak tahu yang ni lekat dekat mana. Kalau ikut dia lekat atas ni, tapi aku tak tahu macam mana dia lekat. Kita bawa keluar dulu benda ni. So memang solid lah aku rasa benda ni. Dari segi, okay, kita ulas dulu dia punya perincian. Kalau tengok kat sini, belakang dia ada tunjuk dua ganda. Sebab aku tengok macam mini GT kot, dia ada tayar spare, manakala Micro Turbo tak ada. Tapi yang ni ada tayar spare, solid. Depan satu je, yang belakang ni dua ganda. Lepas ada, ni aku lupa apa dia, fuel tank kot. Fuel tank, exhaust kat bawah. Dan kalau boleh tengok, tayar spare kat ujung ni, memang menarik juga. Yang ni dia punya tow lah. So dia boleh tarik, cuma kena jaga-jagalah. Yang ni nampak macam nipis sangat, takut rosak. And then benda ni pun ada articulation juga dekat ujung ni. So cuma dia agak ketat sedikit lah. And then rim yang digunakan pun macam rim truck biasa. Yang ni macam ni, yang belakang ni macam ni. Aku tak tahu rim ni dia panggil apa. Aku tak tahu kenapa aku punya side mirror ni. Oh, side mirror aku memang dah patah lah. So aku nak kena gam balik. Tak apa, benda tu bukan masalah pun. Nak kena cari gam dan nak tampal balik set mirror ni. Yalah, benda macam ni dia agak fragile sedikit. Aku dapat-dapat dah memang dia melekat kat dalam tu. So kalau dia buat set mirror ni bersih, bagus. Tapi aku tak rasa ada orang yang buat set mirror tu bersih. Dan bodi dia berat juga. Mungkin benda tu dia orang kena selesaikan dengan masalah packaging lah. Kalau tengok memang atas ni solid jugalah, dia punya besi diecast tu. Kat depan ni ada JMC, aku tak tahu brand JMC ni mana, mungkin jenama China. Kalau tengok kat situ dia left hand side driver. Kat tepi ni aku tak tahu benda ni panggil apa, dia punya protector kot untuk alang. Sebab orang tempat bateri aku tak tahu kat mana, dia tak ada design pula atas ni. Letak macam tu. Macam ni lah keadaan dia. Tapi aku rasa benda ni nak kena gam lah. So dia tak boleh lekat elok-elok macam tu. Mungkin memang ni dia assembly required sikit lah. Untuk wheelie, kita tengok
Lepas tu ni kereta daripada Tesco dulu. And then kita ada yang ni Siku. Siku macam skala dia bukan 1 over 64. So sebab tu dia nampak besar sikit lah. Lepas tu ni Tomica. Tomica ni bukan skala 164. Nampak macam kecil pula. Tapi aku tak tahulah yang mana satu skala 64 nya kan. Aku pun tak ingat dah. Always macam biasa lah. Skala merepek. So aku tak tahu ni betul-betul salah 164. Cuma secara generik dia orang panggil. Always ni skala 164 kan. So aku rasa maksimum macam tu je lah. Okay. So macam ni lah keadaan dia. Bila kita tolak macam tu dia ada locking. Cuma locking dia tu macam agak terlalu curam. Dia punya design mechanism dia, dia ada hydraulic. Cuma hydraulic dia tu tak nampak warna. So nampak macam plastik macam tu je. Aku tak tahu ni maksimum yang aku tarik lah. Aku tak berani nak tarik lagi. Takut nanti patah. And then dia boleh slide. Dia boleh slide macam tu. So kononnya bila korang letak kereta tu, rem naik atas and then lock. Cuma yang ni dia punya limiter lah, dia panggil blocking supaya dia tak pergi lebih lagi. So biasa orang ikat dengan tali ke apa kan. And then tolak, slide masuk. And then ni tolak naik atas. Lebih kurang macam tu lah. Terakhir yang akan aku ulas pada kali ini adalah 1/64 custom truck. Dia tak bagi tahu brand apa daripada Micro Turbo. So Micro Turbo ni salah satu brand yang tengah meningkat naik sekarang. Aku dengar cerita dia macam buat produk unlicensed, tapi tak tahulah macam mana dia punya kualiti dia. Aku cuma try lah. Reason aku beli ni pun sebab asalnya aku nak beli Decatora custom truck tu, tapi disebabkan Decatora tu terlalu mahal bagi aku lah kalau nak compare dengan harga ni. Sebab yang ni pun kalau tengok harga kat Malaysia pun agak mahal. Cuma aku dapatkan dia daripada Lazada. Aku tak tahu. Ni korang boleh check it out lah. Dia punya produk-produk terkini yang ada dari segi kotak biasa je. So jom kita tanya kotak lah. Kalau nak dibandingkan dengan SK Toys yang kat belakang tu, Decatora ni aku rasa lebih detail dan lebih terperinci lah. Nampak macam buatan dia kemas. Cuma aku rasa in terms of pinaan dia, aku rasa yang tu lagi berat. So nak kata kalau diecast, yang tu lagi berat. Cuma dari in terms of paint job yang lebih clean, yang ni lah. Padahal lah yang ni pun harga dia lebih mahal daripada yang tu. So aku tak ada Tiny City. Tiny City tu nantilah aku ulas kalau ada Tiny City tu. Kita ulas bahagian bawah dia. Okay, kat sini kita tengok Micro Turbo ni aku dah buat research. Okay, ni dia punya ganda dia. Cuma agak sayang lah yang ni satu tayar je. Macam kelakar. Aku tak tahu lori ni sebenarnya satu tayar ataupun tak, sebab dia tak bagi tahu lori ni daripada jenama mana dan model mana. Kat situ ada tulis Micro Turbo S1/64. Adakah yang ni merupakan produk awal dia, sebab lately dia tengah famous dengan Decatora tu. Yang ni pun plastik semua ni. Aku tak tahu part mana diecast, mungkin bahagian kepala sahaja. Lepas tu dia ada beberapa decals. Sini racing racing fuels Gulf. Sebab ni model ni adalah siri Gulf. Okey, yang ni pula dia punya tu right hand side. So right hand side. Oh, kat tengah tu siap ada macam turbo meter lagi. Dia punya side mirror ni plastik. Kalau nak dibandingkan dengan SK Toys tu, dia macam getah sikit. Dia punya fin dia. Dia lampu dia. Macam tu. Lepas tu kat sini ada tulis nombor 11. Rim dia nampak macam rim kereta pula. Ni apa, 5 spoke punya. Aku tak tahu nama rim ni apa.
dan bahagian belakang dia macam agak kelakar jugalah. So untuk satu brand yang harga 100 lebih macam ni punya detailing memang agak mengecewakan jugalah, sebab macam dia tak buat detail sangatlah. Yang ni dia ada macam feeling-feeling besi platform tu kan, warna oranye, sebab dia nak match stripe garf yang sampai atas ni punya. Dia ni bukan panggil flatbed, dia cargo truck. Cargo truck. So kita angkat. Cuma yang ni kelebihan dia, kalau tengok dia punya mekanisme tu nampaklah hidrolik dia tu, dua warna batang besi tu, sebab dalam tu kena warna lain untuk licin. Cuma yang ni dia punya mekanisme dia lebih smooth kalau nak dibandingkan dengan SK Toys tu. So memang tak perlu effort pun. Kita angkat dan kita letak cargo truck tu. Biasa unloading process dia macam tu. And then diangkat balik, dia dah letak. Tapi of course lah, kereta tu dia dah secure dalam tu. So macam tu lah function dia. And then container ni pula dia boleh buka both side. Dia boleh buka kiri dan kanan. And then dia boleh buka juga kat belakang tu untuk remap. Okay. Yang ni nampak smooth lah. In terms of dia punya hinge dia tu pun nampak okay. Sebab aku ada baca dan aku ada tengok video-video dari ibu yang dia bagi tahu hinge untuk yang macam flatbed punya mode tu dia macam loose sikit untuk certain-certain model. So yang ni dia bagi roof cap. Aku rasa sama juga macam SK City tu, tak perlu aku nak buka sebab aku tak nampak any joint. Tapi tak tahulah kalau boleh assemble direct macam tu. Aku rasa ya, memang dia untuk geng-geng custom, dia orang ada lah gam dia tu. So dia macam ni lah lebih kurang. Ha, so dia macam ni. So dia macam ni lah lebih kurang roof cap tu. So jom kita test. Okay, siku memang tak muat. Dia punya frame tu pun dah sangkut. Yang ni kereta wheelie. Kereta wheelie dia sangkut kat atas pula. Ni kereta Tesco. Memang just nice. Ni Ford Focus kot. Ford Focus. Mercedes SLS daripada Tomica. Okay, yang Tomica tu ni nampak cun-cun. Boleh tutup. Memang cantik. So aku rasa Tomica ni memang 1/64. And then Hot Wheels. Kalau dia buat benda ni tak fit Hot Wheels, buat apa dia keluarkan produk ni, sebab memang orang gila Hot Wheels kan. So macam ni lah. R35 atas Micro Turbo Truck. Yang truck ni memang dia buat macam lower sikit. Fender bahagian depan ni, and then dia punya back dia ni pun ada macam fender juga, and then ada one compartment. Yang ni tak ada gimmick, boleh buka. So bagi aku dia lebih kepada macam sporty punya cargo truck. So apa pendapat anda pasal produk ni dan ketiga-tiga produk yang aku dah ulas? Kalau ada pendapat, tolong tulis di ruangan komen. Kalau korang yang nak dapatkan produk ni, tolong check link bio kat bawah. Terima kasih kerana sudi menonton. Sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum.